Ya sahabat Dede Channel, hari ini saya berada di Madinah, tepatnya di Hotel Kokoh Alibah. Kita mau review makanan untuk Hotel Bintang 4 di Kokoh Alibah seperti ini. Ya, dari Al Baitur. Nah, ini adalah tempat makan kita seperti ini. Nah, insya Allah. Nah, mari kita lihat menu yang ada ya. Ini tempat makannya seperti ini. Kemudian menu pagi kita ini adalah nasi goreng. Nasi goreng. Nah, ini dengan telur. Telur kopyok nih. Ada kerupuknya. Ada kerupuk. Nah, ini menggunakan lalapan mentimun segar. Nah, ini sambalnya mantap, enak Bu pakai ini Bu. Nah, ini minumannya yang tersedia ini berbagai macam ya. Ini Coca-Cola, Coca-Cola ya Mas. Sirup, orange, air putih. Ini boleh bikin kopi sama teh. Sediakan juga ini air panasnya. Dan bikin sendiri sesuai keinginan. Di sini juga menyediakan rokok, karena rokok SIM card internet. Ini bisa masakan Malaysia ya. Nah, seperti ini suasananya. Yang ini dijual, ini dijual ya Mas ya. Nah, ini dijual. Boleh beli, ada rokok, minyak onta, minyak gebas, minyak dup, kurma muda, minyak zaitun, komplit hati onta. Hati onta apa Mas? 3.10. Berapa gini? 3.10 real gini. Oh, ini hati onta 3.10 real ini ya. Murah ini. Sorry. Di Mekah 2.15. Oh ya, murah sini malah ya harganya ya. Biasa nanti kalau beli. Ada vaselin ini kalau untuk pelembab, ada vaselin tambahan ya Mas ya, buat tambahan ya bisnis. Oh ini anak ada anu, ini berapa ini? Ini berapa ini? 50.000. Oh iya, sama dengan bis ya, sama dengan di bis. Ya silahkan ini kalau teman-teman mau nyoba beli di sini malah lebih murah dibanding di toko. Oke, untuk sementara laporan pagi ini seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.